Pak Jan, indah sekali download ngudu. Jaduk rantang diisi kentang, dipenuhkan. Masuk tuh beban. Mau masuk enggak ini Bang Ratu Bang? Air defense tuh please. Tip, thank you air defense. Temboknya Ratu jebol enggak, Bang? Temboknya Ratu enggak ikutan jebol. Kenapa, Bang? Ya kamu lihat itu ada spasinya. Udah paham sekarang. Ternyata gitu, Bang ya. Pengaruhnya spasi ya, Bang ya. Terus siapa yang ngajar elang? Bang, sekarang! Terus siapa yang ngajar elang? Balon, Luis. Aku pengen jempol tetap serakah. Cecenya lapa, jangan turun racun dulu. Ambu-ambunya limit. Ternyata selama ini benar Bang Cidu. Ya, apa yang kamu bilang itu semuanya benar terbukti Bang. Ternyata gitu ya Bang caranya main WB. Pantesan dari dulu WB itu selalu nyasar. Terima kasih Bang Cidu ya. Berkat kamu sekarang aku sudah bisa main selain naga. Salam Bang dari Beban Klan. Rudal! Nggak punya. Berarti aku salah setting skill Hero Ratu. Emot apa? Terima kasih Ihwan Saputra. Terima kasih Yoga Speed. Terima kasih Indra Kurniawan. Terima kasih Puku. Berangkat lagi. Sekali download, mainkan di area sini. Sudah, aku pengen mencuri apa? Ini sama ini. Sudah, semoga berhasil. Selanjutnya, aku potong area ini pakai Yeti. Aku turunkan raja di area sini. Di area sini, Bang. Semoga rajaku bisa masuk ke dalam untuk mengeksekusi area ini. Sudah, aku potong yang area ini pakai ratu. Supaya rajaku nggak punya alasan ke sana. Ya, rajaku nggak punya alasan ke sini. Karena sudah aku potong pakai Yeti. Terima kasih, Cimera, atas gift-nya. Selamat datang. Semoga rajaku berhasil Bang ya mengeksekusi area sini. Sayangnya rajaku nggak punya skill sarung tinju. Ya nggak tahu nanti berhasil apa nggak. Pokoknya jangan lupa bantu headhunter biar rajaku nggak kritis. Udah ya. Nah ratuku rutenya kan ke sana. Aku potong yang area inilah. Butuh dipotong apa nggak nanti kita lihat. Karena supaya ratuku bisa masuk ke dalam untuk mengeksekusi area sini. Pakai tank golem batu. Karena kalau pakai tank golem es cepat matinya walaupun aku bisa bawa dua. Kita nggak pernah tahu di sini ada trap apa nggak. Masa mati di awal. Bekunya buat siapa? Buat army camp. Sudah. Nah, selanjutnya Bang, di sini aku kecokkan perhatiannya pakai mesin drill. Dibantu sama siapa? Royal Champion. Iya kan? Dibantu sama Royal Champion. Berarti semoga perjuangan hero-hero itu Bang untuk ratu berhasil mengeksekusi yang area ini untuk Royal Champion. Semoga berhasil mengeksekusi Inferno Multi yang diberi spasi. Yang sangat sulit untuk dimasuki. Makanya aku muncul ide mesin drillnya itu bukan menjadi tanknya Royal Champion. Tapi malah motong jalur ini.
Karena ini pertahanan, dong pora. Selanjutnya bang, karena Inferno ini masih utuh. Kalau aku berangkat Lavalun dari sini, selain karena menghadapi kipas, juga karena targetnya begitu lebar. Mau nyepel yang mana? Terus apa alasan Lavalun bisa menyerang Inferno ini, sedangkan ini temennya bukan pertahanan. Emang kalian pikir dengan turun balon dari sini, larinya ke kayak ini, kanan kan udah nggak ada. Larinya kamu pikir bakal masuk ke dalam? Tidak, ke sini. Hah? Dong, lagi pula ngadepin kipas. Akhirnya apa? Berangkatlah Lavalun dari area sini saja. Manfaatnya apa? Manfaatnya hitung-hitung. Barangkali Hiruku masih hidup, walaupun sekarat, maka akan sempat tertolong sama Lavalun. Gara-gara pertahanan area ini, yang nantinya mengancam Hiru, mereka sedang sibuk menyerang Lavalun. Terpikir nggak ngap konsep seperti itu? Masih 5K mata yang nontonin Ciduk Wargi bang. Naikkan lagi bang. Cepat, aku mau menyerang. Semakin tinggi bang TH aku ini bang. Ini TH 13, habis ini TH 13 lagi. Terus TH 14, 15, 16. Drill. Dan indah sekali download muduk. Indah. Pintar sekali. Kok jangan pau pintar toju jalur herumu. Telat aku turun pasukan tuaga pat. Enggak apa tuaga pat. Tuaga pat. Aku telat turun pasukan bang. Hunter enggak berguna ya. Ting. Kok iso todu ajarin dong duk ciduk. Aku pengen segigi dirimu duk. Biar aku gak dimarahin terus sama leaderku duk. Karena selama ini aku hanya bisa main naga biru duk. Udah duk, rantang di si kentang dipenuhkan. Buktikan duk, buktikan. Satu petak, dua petak. Satu, dua, tiga. Breaker ke temboknya bomb tower itu dia. Woi kok jangan pau inter todo.
Masuk tuh, noob, beban. Mana anak-anaknya rajaku? Enggak mancing datangnya ratu. Sayang sekali. Yue, sisain hunternya. Itu bisa mancing datangnya ratu enggak? Enggak bisa. Ting. Hancur enggak itu? Warden ngebut, good. Terus mana lagi? Ini. Boom. Halo random, selamat malam. Halo bontot, selamat malam. Naikkan lagi matanya, jangan lupa tambahin lek-leknya. Cepat. Duh, aku telat, udah push up 20 kali kata si Muhammad Fadli. Bagus. GG Anjai kata si Fajar Warrior. Berangkat lagi TH13. Aku main sekali download dari area sebelah sini. Ada builder 1, 2, 3, terus 4, terus mana yang kelima bang? Builder yang kelima mana? Builder yang kelima di mana? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang mengcover Clan Castile cuma satu doang. Yang ini mengcover Inferno apa enggak? Aku enggak tahu. Yang ini jelas tidak karena jauh. Ini juga sama, ini juga sama. Sudah. Akhirnya permainannya seperti ini bang. Aku main sekali download dari area sebelah sini. Sudah. Sayangnya nanti bad spellku yang selesai menghajar ini larinya bukan ke kipas yang ini, tapi ke bomb tower. Sayangnya itu. Oke, dimengerti bang ya? Good. Sudah, pokoknya semoga aku berhasil mencuri ini. Kalau bisa dapat kipas ini bang, bonus yang tak terduga. Serius, nggak terduga sama sekali, soalnya ada ancaman ini. Jadi kayaknya nggak bakal bisa mencuri kipas itu. Kalau invisible-nya dari sini, ya jelas malah nggak bisa, karena kipasnya ikutan hilang. Selanjutnya bang, aku potong area ini. Aku potong area ini, pakai goblin. Sudah, aku potong yang area ini, pakai yeti. Ya, dibantu goblin satu biar cepet menghajar yang ini. Oke, sudah. Anak yetiku semoga berhasil dapat ini. Sudah ya. Hero aku lepaskan dari area sini sama ratu. Sudah. Wallbreaker siap-siap jebol tembok yang ini untuk memberi akses rajaku serang balik ini. Dan juga serang balik ini. Semoga mau masuk. Kalau ratuku bang ikut masuk apa enggak? Mau masuk atau enggak terserah. Malah kalau enggak masuk ada kemungkinan ratuku jalannya ke sana dapat ini. Iya kan? Semoga enggak ke bangunan ini ratuku. Ya, sudah. Oh, enggak, pasti aman, pasti ke sini. Kalau memang arah ratuku ke sana. Enggak bakal keluar, pasti dapat ini. Terima kasih Endang, tapi masalahnya kan aku enggak tahu apakah ratuku betul akan ke sana atau malah ikutan masuk. Aku enggak tahu. Sudah ya, lanjut. Aku potong bangunan yang ini supaya ketika aku turun mesin drill di sini, larinya mesin drill selanjutnya bisa ke dalam karena dia berdiri sendirian. Ini bukan pertahanan. Ini bukan pertahanan. Apa alasan mesin drillku yang aku turunkan dari sini bisa langsung ke dalam setelah ini hancur? Pasti lari ke sini kan? Iya kan? Beda cerita kalau aku bisa turun mesin drill dari sini. Dari sini, tapi larinya ke sini. Ya, misalnya gitu. Berarti nanti setelah ini hancur, mesin drillku larinya pasti ke builder. Iya dah? Nah, kan aku nggak bisa turun mesin drill dari sini. Karena larinya bisa-bisa ke dalam. Nah, dong kan? Sudah. Kenapa mesin drill harus ke dalam bang? Supaya menjadi tanknya Royal Champion. Menghabisi area ini. Dan nanti lanjut ke arah sini. Karena yang area ini targetnya hancur sama si hero-heroku. Sudah.
Nah, Royal Championku akan kritis diancam sama pertahanan area ini. Saatnya Lavalun beraksi dari area sini. Sudah, sisakan beberapa Lavalun untuk mengontrol jalur ini. Supaya Lavalunmu yang dari sini, yang jalan ke sini, nanti bisa dipaksa belok ke arah TH. Nggak malah keluar. Dong! Itu gunanya. Nyisain pemotongan jalur. Sudah paham sekarang? Hah? Halo Best All Mac, nggak masuk lab aku. Nggak apa-apa. Dah ya, akhirnya semuanya pada kompak menuju TH. Nggak ada yang mampir ke Inferno Multi. Karena sudah aku curi. Dan hero ku bisa mengeksekusi area ini dengan leluasa. Karena nggak ada gangguan CC. Karena sudah aku hancurkan. Dong! Berhasil. Good. Goblin. Astagfirullah, lo kok disurprise Tesla. Selamat kepada Wok-Wok. Selamat kepada Fajar Akbar. Ratuku ikutan mas. Keluar lagi, bagus. Selamat kepada Perel. Selamat kepada Wahyu. Selamat kepada Zuru 19. Selamat kepada Iso Sandi Ting. Selamat kepada Hilal dan Settings. Woi kok Pau Winter Toduk main Lavalun Duk. Ajarin dong Duk. Selamat kepada Andrian Rizki. Selamat kepada Octavian Dwi Handoko. Selamat kepada Trianto. Lihat enggak, tujuh varian nyerang diganggu spam. Ajarin dong, Duk. Selamat kue-kue bek. Rata enggak, Duk? Semoga. Boom. Enak toh aku ngadepin hunter. Perih, ragi lagi. Gak apa-apa, ratuku butuh dua kali ragi. Semoga pas menyerang TH dalam kondisi tidak terjangkau sama Inferno Single. Siapkan wall breaker seperti ini. Aman? Aman bang? Good, aman.
Wes salah aku di luar aja enggak apa-apa. Ngamuk ting. Beku lagi biar rajaku tetap hidup lumayan. Terus aku keluar temenin sama Royal Champion. Tuaga. Dah. Kok jangan kau gitu Duk seranganmu. Ajarin dong Duk. Aman enggak? Balah kejangkau Tesla. Potong, potong. RC ku kena tinggal. Mati bang, habisin bang, putih. Dah. Ratu, jebol tembok yang mana tuh kamu tuh? Boom, selibau. Dah, kelar. Sekali download, ngeklik invisible di sini. Dah, titik merah, warna putih aja biar kelihatan. Aku bisa mencuri ini. Yang ini tidak bisa, karena tidak tercover sama invisible. Sudah. Bang, katamu kalau diagonal itu di ujungnya petak kedua bisa mencuri bangunan, bang. Ini kasusnya bangunan ukuran 4x4 bahan beban. Kasus di ujung petak kedua itu kalau targetmu adalah bangunan ukuran 3x3 atau 2x2. Kalau bangunan ukurannya 4x4 udah beda. Harus di ujung petak ke 1 diagonal. Dong. Dah. Nanti 2 bacepel aku turunkan untuk menghajar ini. Selesai ini hancur, bacepelku larinya ke elang. Invisibleku aku geser di sini, ngekliknya. Biar apa? Biar terlindungi yang menyerang elang. Barangkali bacepelku masih kuat hidup, setelah itu dapat yang inilah atau yang manalah terserah. Hero ku tugasnya ini dan ini, raja dan ratu, mesin drill, Royal Champion. Di sini mesin drillku disambut sama surprise full Tesla. Sesuai dengan teorinya jadi ada gimang, base war tipe asimetris, TH di pinggir, letak Tesla. Kalau enggak di sini, di mana di sini? Ya di sini. Ternyata bener di area yang sini. Nah, mesinku yang tadi bang isinya naga kayu sama balon, langsung dai diserang ini enggak bisa serang balik. Apa gantinya bang? Ganti saja dengan Yeti. Kenapa nggak Valkyrie bang? Kalau Valkyrie kan bisa ngelawan skeleton bang. Kalau Yeti kan nggak bisa. Tapi kan Yeti ku nanti matinya mengeluarkan anak-anaknya. Lah kalau Valkyrie matinya nggak ninggalin apa-apa. Dong. Dong apa ora? Sudah. Akhirnya bang, nanti aku hajar di area sini hanya pakai Royal Champion dan mesin drill. Ngajar area ini. Lavalun murni dari depan TH semuanya pakai ulti Warden Ting. Raimu gatel hidup kata si Faisal Akbar. Aku anggap itu sebagai pujian. Terlindungi tuh bacepelku, jangan patungin terlalu Duk. Sia-sia aku nontonin siaranmu Duk Ciduk. Berkat kamu aku sekarang jadi bisa bermain selain naga biru Duk Ciduk. Cek egonya lagi nyerang si Yeti. Belum berani main WB. Nah sekarang baru main WB. Siap-siap WB. Ah ini dia, mati B. Dar. Biar memperlebar tembok. Dong pora, wong-wong gitu cak ngomong. Kok enggak galem es duluan bang cara mainmu bang, kok malah raja duluan. Liatin konten Yeti ku yang berjudul cara bermain golem es ketika bermain Sui Heru.
Kalian maju atau dan? Pardenuh. Enggak maju-maju dan. Kalian dan Bang Dalam kok enggak kena ulti. Jian ngopi di belakang balon. Enggak maju-maju. Kalian lihat kan, enggak ada balon yang kena ulti, cuman satu balon apa dua tadi balon yang kena ulti. Udah tahu sekarang kenapa Bang Jenduk Warrior sangat membenci sama hero yang namanya Warden.